Kejaksaan Negeri Kejati Gorontalo menggelar turnamen tenis antar instansi Sabtu 22 Oktober 2022. Turnamen yang diinisiasi Adiaksa Tenis Club atau ATC dibuka oleh penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur bertempat di lapangan tenis indoor Universitas Negeri Gorontalo. Penjagup Hamka mengapresiasi turnamen ini sebagai wadah silaturahmi pimpinan instansi di daerah. Lebih dari itu, Hamka berharap bisa menjadi ajang pencarian bakat petenis masa depan Gorontalo. Maka oleh sebab itu, kami atas nama pemerintah Pak Wakajati, terima kasih banyak telah menginisiasi bakat menjadi pion terdepan dalam menggerakkan olahraga di provinsi Gorontalo, khususnya di olahraga tenis ini. Nah, menurut saya memang sehebat apapun atlet berlatih, kalau tidak ada turnamen, Pak, agak susah kita untuk mengukurnya. Bagaimana cara kita mengukur kalau tiap hari dia latihan, kemudian tidak ada turnamen? Maka turnamen ini adalah salah satu untuk bisa kita mengukur seberapa hebat atau seberapa bisa atlet-atlet kita. Azwa Tennis Tournament atau ATT diikuti oleh 7 regu dan 13 pasang perorangan, di antaranya Kejaksaan A, Kejaksaan B, Polda, Korem, dan BPRATR Gorontalo. Sejumlah petenis dari luar daerah seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah diundang untuk memeriahkan acara. Panitia menyediakan total bonus Rp25 juta bagi pemenang. Ada juga sejumlah door prize untuk dibagikan selama turnamen berlangsung yang sudah dimulai sejak Jumat kemarin dan berakhir minggu besok. Selain penjagup Hamka, ATT dihadiri oleh Kejati Gorontalo Haruda, Wakajati Sila Pulungan, Rektor UNG, Dr. Edward Wolok, dan Kakanwil BPRATR Eri Juliana Pasore. Ada juga Karorena Polda, Kombes Pol Suratno, serta Ketua PN Marisa Ahmad Yulian Diputra.